Korang kencing kaki jangan lurus. Sebelah je pijak tanah. Nanti barang pendek. Saya dari kecil kencing lurus eh. Tak pendek pun. Tiga genggam tak kurang. Nasib baik mimpi. Oh my god. Mana Balim? Enggak ada. Kalau dia tak keluar ke depan, dia keluar ke tepi. Dia nyanyi lagunya. What? What the fuck? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Next video kali ini saya dapat link lagi ya dari teman-teman kita di Instagram. Ini banyak banget yang mengirimkan saya link di Instagram ya. Cuman saya mereaknya itu satu persatu ya, karena tidak gampang ya untuk mengedit sebuah video, apalagi menggabung-gabung, apalagi saya lagi salah bicara atau gimana. Dan kali ini teman-teman kita menginginkan saya untuk mereak sebuah kayak drama gitu ya. Di sini versinya horor ya. Film pendek cuman berepisode ya. Di sini episode 2, Misteri Rumah Kebaya Merah episode 2. Menurut saya ini videonya agak niat ya, karena versi horor gitu. Nah, kita akan coba, tapi jujur saya enggak gimana ya? Melihat video yang berbau horor pasti saya agak gimana ya, suaranya itu loh. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya, dukung channel ini agar selalu memberikan hiburan dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Oke, dan langsung saja kita react Misteri Rumah Kebaya Merah episode 2. Ini langsung dikasih episode 2 ya. Episode pertamanya saya nggak tahu. Semoga saya bisa melewati ini dan kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Boom. Paduan nak bawa kita pergi bercuti kat mana ni? Aku ni dah lama tak mandi laut. Tak bahaya ke mandi laut? Laut tu kan garam. Minggu lepas. Woi. Kenapa sampai ya? Oh, ini minggu lalu, maksudnya episode pertama. Banyak ya, sob. Bisa lawina ke? Ini asap kuningnya ni. Oh. Kaget. Ini mobil apa ini? Kayak siapa nak kencing-kencing kat sini kan? Kat depan tu jalan hutan sempit. Banyak banyak babi kali. Ah. Ni dah pukul apa dah ni? Tak breakfast lagi ke? Breakfast benda. Dia dah senja dah ni. Pergi kencing cepat. Oi, Alfa. Sudah sore, ceritanya sudah sore. Sudah senja. Korang kencing kaki jangan lurus. Sebelah je pijak tanah. Nanti barang pendek.
Ada. Saya dari kecil kencing lurus eh. Tak pendek pun. Tiga genggam tak kurang. Kena air kencing. Apa? Anjing betul lah. Masuk di mulutnya. Mamat, yang kau ikut petua baling bodoh ni buat apa? Budak tu, aku tengok telinga dia pun aku tahu dia bangang. Bangang itu apa? Setuli kali ya? Tidak, Mamat. Tidak ada bangang. Dia punya bangang. Tiga kali genggam. Tak ikut. Jomlah kita. Jom. Aduh. Salah hitam. Bengap. Jom. Musiknya boleh malah tidur. Sempat aja dia ngorok. Hey! Tidurlah kau kita. Sorry. Gelap betul jalan ni. Apa seram. Niat banget ini sampai buat video di sini itu. Lagunya. Mati udah. Apa ni? Kita usah. Biasanya kalau lampu kereta ini menyala, dia akan muncul ke depan. Dia sempat aja noleng nih pocong. Nasib baik mimpi. Oh my god. Mana Balim? Balim! Kaget gua. Sumpah. Mana dah buka ni? Tengok. Ya Allah. Kau apa tepi ni? Aku berak lah. Berak apa tepi ni? Eh, kau ingat aku berani nak berani? Aduh. Orang tua ni. Jubaka yang tua, jubaka. Kalau bana dia. Oh, kaget banget gua tadi, aduh. Ini jalan macam dalam mimpi tadi ni. Dejavu ceritanya kembali lagi. Oh, weh, macam tak kena tempat ni Abalim. Ya Abalim. Jauh lagi. Abalim. Kita rosak ah. Alamak.
Wih, gila wih. Ngeri ni. Wih, alamak. Alah. Alah gelap ni. Macam mana ni? Aduh. Hei. Huh. Biasanya, kalau lampu kereta ni menyala, dia akan muncul kat depan. Enggak ada. Kalau dia tak keluar ke depan, dia keluar ke tepi. Dia nyanyi lagunya. Kita dah sampai ke? Astaghfirullahaladzim. Scary-nya monster ni. Udah habis. Ini kok iklan pape ada sih? Vivina, Lavina. Ah, malah jadi iklan. Astaga. Udah. Sorry bro, kalau saya saya orangnya ini ya, kalau melihat cepat kaget, istilahnya apa sih? Kalau cepat kaget gitu, kalau yang tiba-tiba muncul gitu, saya langsung refleks aja. Ya lumayan video ini komedinya dapat kan, horornya apalagi. Sumpah mereka. Cuman video ini kayaknya punya part pertama dan ini yang part kedua. Mungkin ini masih ada lanjutannya lagi dan kita akan coba. Oh my god. Dia ada menduduki trending juga ini. Di trending 7 di Malaysia ya. Trending 7 YouTube Malaysia. Mungkin karena sumpah saya enggak. Saya kaget banget tadi. Udah berapa kali kaget. Ya udahlah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang reaction horror kali ini ya. Ini kayak seram banget, seram banget. Oh my god. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next, Dad. Thank you next. Bye.